Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pertama kali sampai ke kota Madinatul Munawwarah, beliau lewat dulu ke wilayah namanya Quba. Di situ dibangun Masjid Quba. Ammar bin Yasir orang pertama yang membangun masjid dalam sejarah Islam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinatul Munawwarah. Ini pendapatnya Al-Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk ke kota Madinatul Munawwarah, sudah mendekati kota Madinah, bertemu dengan anak kecil namanya Tolha. Jadi Tolha ini anak yang masih usia belia, kurang lebih 7-8 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan, maka anak kecil ini Tolha mengikuti jejak kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau jalan di padang pasir itu ada jejak kaki. Ini anak kecil tersebut ternyata berjalan di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ikuti setiap jejak langkah kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan, beliau merasa ada orang yang mengikuti dari belakang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya mukjizat, bisa melihat dari belakang. Jadi Nabi lihat ke depan, melihat ke belakang itu sama seperti melihat ke depan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni arakum min khalfi kama arakum min amami." Inni arakum min khalfi kama arakum min amami. Saya bisa melihat kalian dari belakang sebagaimana saya bisa melihat kalian dari depan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu khosais, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah ke belakang. Ternyata ada seorang anak kecil yang namanya Tolha, persis mengikuti jejak langkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan, "Apa yang kau lakukan wahai anak?" Maka Tolha menjawab, "Saya mengikuti jejak langkahmu ya Rasulullah karena saya mencintaimu," kata anak tersebut. Padahal usia masih belia, 7 tahun atau 8 tahun umurnya. Ini diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isobatu Fitamis Sahabah yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Kemudian Nabi mengatakan, "Kalau kau mengatakan kau cinta kepadaku, maka buktikan cintamu wahai anak. Sekarang kau pulang ke rumah. Temuilah ayahmu. Bunuhlah ayahmu kalau kau cinta kepadaku." Maka Tolha langsung dengan patuh dan taat langsung lari ke rumah. Lari ke rumah karena apa yang Nabi perintahkan dia laksanakan. Ternyata betul-betul dengan cintanya itu dia buktikan. Nabi baru perintah tanpa berpikir dia langsung mau laksanakan. Kemudian Nabi panggil, "Ya Walid Ta'al, sini berhenti. Tidak mungkin saya menyuruh engkau melakukan kezoliman, apalagi membunuh ayahmu. Saya hanya menguji kecintaanmu. Ternyata benar apa yang kau katakan, engkau cinta kepada aku, itu benar," kata Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, "Innama bu'istu," saya diutus untuk apa? Wasil rahim, menyambung silaturahmi, bukan memutus silaturahmi, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perjumpaan Nabi SAW ketika beliau mau tiba di kota Madinatul Munawwarah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah tiba di Madinatul Munawwarah, ternyata Tolha ini sakit. Sakit dalam keadaan sangat kritis. Kayaknya sudah mau meninggal. Maka Tolha wasiatkan kepada ayah dan ibunya agar kejadian di saat beliau meninggal jangan dilaporkan kepada Nabi. Dikatakan begitu. Karena ditakut, Tolha khawatir nanti kalau Nabi datang, khawatirnya di tengah malam dia meninggal, Nabi datang di waktu malam, ada musuh yang ingin menyakiti Nabi SAW. Maka itu jangan sampai terjadi. Itu padahal anak kecil. Mau meninggal dunia, wasiatnya,
jangan laporkan berita bahwa saya meninggal kepada Nabi Muhammad SAW, karena takut membahayakan diri Nabi Muhammad, takut beresiko bisa mengancam keselamatan jiwa Rasul SAW. Akhirnya Thalhah meninggal dunia tanpa dilapor kepada Rasul SAW. Nabi yang bertanya, di mana Thalhah, anak kecil yang pertama kali bertemu dengan saya? Maka ada sebagian sahabat yang mengetahui berita tersebut. Mereka mengatakan bahwa Thalhah telah meninggal dunia. Maka Nabi pun pergi untuk mengunjungi Thalhah yang sudah dikuburkan pada waktu itu. Dan Nabi sholatkan di depan kuburannya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang tuanya, kenapa kalian tidak mengabarkan bahwa anak kalian akan meninggal dunia kepadaku? Sudah dikuburkan, sudah selesai, baru dikabarkan. Maka orang tuanya mengatakan, anak kami Thalhah memberikan wasiat, jangan memberikan kabar kepada engkau ya Rasulullah di saat ia akan meninggal dunia. Karena takut engkau akan datang di malam hari, dikhawatirkan beresiko ada musuh yang akan mengancam keselamatan engkau. Kemudian Nabi SAW mendoakan kebaikan kepada anak tersebut. Itu perjumpaan ketika beliau mau masuk ke kota Madinatul Munawwarah. Ketika beliau tiba di kota Madinatul Munawwarah, sabda pertama yang beliau sampaikan yaitu tentang amal-amal yang baik di dalam agama Islam. Ada yang bertanya, ayul islami khairun, amalan yang baik di dalam Islam apa saja ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, at'imu ta'am, berikan makan kepada orang. At'imu ta'am, wafsau salam, sebarkanlah kedamaian. Wafsau salam, wasilul arham, sambunglah ikatan kasih sayang. Wasallul lail wa nasniyam tadkhulul jannata bisalam, dan salatlah di malam hari di saat manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kau akan masuk surga dengan keselamatan. Ini adalah sabda pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menginjak kota Madinatul Munawwarah.